Tapi Utar, Oyon sama yang lain ngerasa udah nggak aman. Kamu di mana? Di parkiran. Kita ketemu di tempat mereka. Sekarang? Iya. Siap. Kalau nanti kita datengin tukang parkir itu lagi, dia takut, nggak kerja lagi. Tempat parkirnya kita ambil alih lagi, nanti persoalannya berulang lagi. Teman-temannya atau backingnya pasti datang lagi. Maksud kamu, kita biarin aja tempat parkirnya diambil alih orang lain lagi? Itu memang bukan punya kita, Roy. Menurut kalian gimana? Saya sih masih mau kerja di parkiran, tapi omongan Semi benar juga. Iya. Sekarang saya belum tahu kita harus gimana. Saya harus pergi dulu. Kita ketemu lagi besok. Oke, siap. Saya pergi dulu. Iya. Dia nggak bilang mau ke sini? Enggak. Hari ini dia belum kontak saya. Coba aja Kang Murad telepon. Tanya. Kamu aja yang nelpon. Halo, di mana? Di jalan, mau nganter barang. Mau ke sini nggak? Ke kantor? Iya. Belum tahu bisa ke sana atau enggak. Nganter barangnya jauh. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Oke. Ujang lagi nganter barang. Belum tahu bisa ke sini atau enggak. Om? Ya. Beneran, kamu udah gak mau kerja lagi? Sementara. Sampai kapan? Sampai situasinya aman. Itu orang-orang yang nodong kita. Kita balik aja. Kalau kamu mau kerja, kerja aja. Kita kan biasa berdua. Kalau nggak ada saya, kenapa? Kamu takut? Bukan takut, Om. Menurut Semi, kalau kita datengin tukang parkir itu lagi, dia takut. Nggak kerja lagi. Tempat parkirnya kita ambil alih lagi. Nanti persoalannya berulang lagi. Teman-temannya atau backingnya pasti datang lagi. Kalau nggak ada uang dari jalanan, kegiatan gembira juga nggak bisa jalan. Kalau kegiatan gembira nggak jalan, itu artinya salah satu program marketing Om juga nggak jalan. Tapi persoalan utamanya bukan itu.
melainkan sejauh mana kamu bisa menghandle tanggung jawab pekerjaan kamu. Dimanapun kamu kerja, apapun pekerjaan kamu, akan selalu ada tanggung jawab yang harus kamu pikul. Kamu mau maju terus sebagai orang yang berani memikul tanggung jawab, atau mau mundur sebagai pecundang? Kamu paham? Iya, Om. Masalah di jalan, di pasar, sama di terminal gimana? Saya belum dapat kabar lagi. Saya sama Oyon mau dicegat lagi sama orang-orang yang pernah nolong kita. Kalau masalah di pasar, Kang Murad gak ada laporan lagi dari Taslim. Kemarin saya kesana, aman. Ajun juga udah kerja lagi. Kalau hari ini? Saya gak kesana. Taslim gak telepon? Enggak. Berarti masih aman. Saya pastiin dulu. Ya, Mang. Pasar aman. Aman? Debt collector yang nyari Ajun udah gak datang lagi? Kemarin setelah Mamang pulang, mereka datang. Tapi bukan nyari Ajun, nyari saya. Mau apa? Mau narik motor saya. Dibilang angsurannya udah nunggak 3 bulan, terus saya lawan. Kamu tahu siapa mereka? Enggak, Mang. Belum sempet saya tanya, udah kabur. Kemarin setelah saya pulang, mereka datang. Tapi bukan nyari Ajun, nyari Taslim. Mau narik motornya, dibilang angsurannya udah nunggak 3 bulan. Taslim ngelawan. Taslim nggak tahu siapa mereka. Katanya, belum sempat ditanya, udah kabur. Kamu mau nelpon siapa? Otang. Tasik, Tasik, Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Tasik! Semarang! Cirebon, Cirebon, Cirebon! Tasik! Semarang! Halo? Soal parkiran Aos sama Emen gimana? Orang-orang yang ngeroyok Emen cuma modus aja. Cuma mau bikin Emen sama Aos takut, terus ngambil alih parkiran. Terus? Udah kita usir lagi, Kang. Emen udah bisa balik lagi kerja di sana. Berarti aman? Aman. Oke. Parkiran aman. Orang-orang yang ngeroyok Emen cuma modus aja. Cuma mau bikin Emen sama Aos takut. Terus ngambil alih parkiran. Tapi sekarang sudah aman. Mereka sudah diusir. Emen sudah bisa balik lagi kerja di sana. Tinggal kabar Utar sama teman-temannya. Saya coba tanya sama Didu. Terus! 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 Ya, cukup. Terima kasih. Halo? Ada kabar dari Utar sama teman-teman ya? Saya kemarin ke sana. Giliran Jimmy yang mau ditodong. Tapi Jimmy selamat. Dia kabur. Ini belum ada kabar? Belum. Nanti kalau ada kabar, saya kasih tahu Kang Cecep. Oke. Kemarin tukang todong itu muncul lagi. Giliran Jimmy yang ditodong. Tapi Jimmy bisa kabur. Selamat. Berarti empat-empatnya memang jadi target. Ini kayaknya memang bukan kebetulan. Halo? Du. Ini Utar? Iya. Pakai HP Jimmy? Iya. Kamu belum punya HP lagi? Belum. Ada apa? Saya sama Oyon. Tadi mau dicegat tukang todong lagi. Tapi keburu lihat dari jauh. Jadi langsung pergi. Terus? Saya sama Oyon selamat. Tapi masalahnya, saya sama teman-teman di sini udah gak aman. Ya udah. Jangan kerja dulu. Iya.
Kata Didu, kita jangan kerja dulu. Terus, rencana kamu gimana? Sebentar. Didu nelpon. Halo? Kang, saya baru dapat telepon dari Utar. Tukang todongnya muncul lagi. Barusan Utar sama Oyon mau dicegat, tapi mereka udah lihat dari jauh, jadi langsung pergi. Utar sama Oyon selamat. Tapi Utar, Oyon sama yang lain ngerasa udah gak aman. Kamu di mana? Di parkiran. Kita ketemu di tempat mereka. Sekarang? Iya. Siap. Didu ngasih info, tukang todong muncul lagi. Sekarang kita kesana. Oke. Saya mau ketemu Kang Cecep di tempatnya Utar. Ini kopinya gimana? Simpan aja dulu.